Solo sudah kondusif ya. Kemarin ada keributan. Kemudian yang melakukan keributan itu juga sudah dipindahkan ya. Yang melakukan keributan di Solo itu juga sudah dipindahkan. Antara kasus pasal 170 dan pasal 363. Kita pindahkan di beberapa lapas dan juga ada di Polda Jawa Tengah. Di Polda Jawa Tengah ini ada 5, ada 6. Ada 6 napi ya, atau yang sekarang ini ada juga yang masih berproses dalam sidang. Ada yang sudah putusan, ada yang sudah berproses sidang. Kita ada 6 orang yang ditahan di sini, dititipkan oleh lapas ke sini. Selain 6 orang, Pak, ada berapa lagi yang dipindahkan dari Solo ke mana, Pak? Ada yang ke Sragen. Ada yang ke Wonogiri, Sragen itu ada 2, ke Wonogiri itu ada 3.